Mendaki sebuah gunung yang jarang didatangi memang selalu memiliki cerita tersendiri. Ya, maklum saja, kita akan memulai sebuah jalur pendakian yang sudah lama tertutup oleh ilalang yang menjulang tinggi, pohon berduri, dan juga semut-semut yang kapan saja siap menyambut tangan kalian. Dan kali ini saya akan mendaki gunung paling terjal di Bantar Kuning Cariobogor, yaitu